kok flicker itunya kok hilang? Di Valentina, loh. Ini nyala 2 quarter master tapi flickernya hilang, guys. Apakah ini bug, guys? Jadi kita ini 75 ya. Kita cosplay DC dulu, guys. Kita biarkan uangnya sampai 100 baru kita naik level, guys, ya. Wah, Tamus B3 WM. Ini yang katanya darahnya enggak bisa habis itu ya, guys, ya. Tamus B3 WM ya. Ngantuk, turu deh kelas. Wi kunci. Setiap kali ada season baru, aku selalu dapat pertanyaan. Bang AB, di patch kali ini, combo paling OP apa yang kira-kira wajib di nerf Bang AB? Langsung aja aku praktekin tanpa kebanyakan teori di video hari ini. Kita lustrik, guys, jual-jual. Semoga kamu boleh mati. Boleh nggak? Nggak nyampe ya? Ah, mukulnya salah. Ya udah. Alright. Johnny Alpha, kamu Alpha. Jual kamu income? Enggak ya. Beli kamu, masuk kamu. Supaya income, jual kamu. Jual kamu aja. Ya, asik ya. Vale. Ya harusnya masukin Vale ya. Magic kristalnya kalau enggak buru mage boleh ya. Ya udahlah ya. Sudah kemarin Denny. Denny telat. Denny ngantuk. Datas ya, kalau enggak ada sinergi nyala. Apakah masih bisa magic crystal buru ya ini ya? Burunya doang yang 2, sisanya 1 sih. Jadi mungkin highestnya masih dihitung 2 ya, ataukah murni random kalau enggak ada yang nyala. Kita tes di sini, guys. Kita tes. Apa yang dapat? Buru tetap. Oke, good. Buru berarti bisa buru, bisa dapat kamu scroll ya. Angela B2 dipakai dulu, kamu bintang 1 ngantuk. Kamu di sana. Udah, kamu jual aja ya. Kita nggak ke summoner buru ya. Kita ke permajikan duniawi, guys. Berarti apa gitu ya? Oke. Okay. WM lumayan sih, nanti ada Benedetta kita bisa 2 WM di mid game. Vale 2 seperti biasa, full win streak early game. Dia dapat summoner. Ini kalau katanya Denny kalau di FM itu auto win ya. Kita lihat apakah dia auto win ya. 4-1 ya dapat summoner di awal ya, Vale 2-nya. Mika, welcome. Kemarin sudah dibahas, Mika. Kemarin mungkin kamu kelewatan live-nya ya. Item magic 1-2-3, salah satu boleh ya. Obor sudah di nerf sih, jadi mungkin peminatnya berkurang, tapi saya masih mau. Good. Telat nggak aku AB? Telat. Kamu push up 22 kali. Alpa naik. Mage belum bisa 4, berarti masukkan kamu mati ngeburst Kagura gitu dulu ya. Kagura berapa? 16. Roll di 7 atau roll di 6 lah ya. Roll di 6 cari Kaja B2, Bandit, Popol 1. Ya antara roll di 6 atau roll di 7 ini, guys. Kagura tapi Popolnya B2 dan sudah Blessing Summoner. Waduh. Vale 2 Blessing Summoner. Ini yang tadi katanya Denny auto win itu ya. Si paling auto win ini, guys. Mengerikan ya, guys ya. Kita lihat jadi late game ya, Aries Fighter apakah auto win sesuai prediksi Denny ya. Kalau katanya Denny, kamu main Vale 2 sulap dapat Vexana di awal tapi nggak hashtag 1, kamu nggak bisa main. Denny ini memang moderator paling ofensif ya, guys ya. Sukaannya ngata-ngatain orang ya. Nggak boleh kayak gitu Denny ya. Ini loh, Denny yang ngetik sendiri. Kalau nggak bisa main ya percuma summoner di awal loh. Kasar banget tok Denny kok. Denny ini orangnya kasar banget tok, guys. Emang boleh sekasar itu, Den? Nggak boleh ya. Kasar banget kok Denny. Nggak masuk ya. WM2 nyalakan dulu ya, belum ada bandit ya. Oh, tapi nggak bisa jual kamu ya. Bisanya begitu ya. Dah, besok baru naik ya. Oke.
Okay, itu blessing immortal. Mahkotamu ketinggalan, Mas Den. Mahkota ketinggalan ya. Sreset, sreset. Jepret. Nice. Nice, aman aja, guys. Aman aja. Udah, apakah bisa cocol reset? Cocol satu. Reset ya. Tapi habis itu ke stun, habis itu cocol. Nice. Fakta perlu nonton channel AB Kasir biar pinter bisa main. Beuh. Dan ini kayaknya sudah mulai ada teknik-teknik penjilatan karena dia takut di unmod ya guys ya. BB kurang ya kalau main mage ya. Cari yang hubungannya sama magic-magican aja ya. Power overload boleh lah. Ngekill jurus-jurus. Bah, Valen. Wah, 4 Valen ini emang gak bahaya tah. Langsung kita gaskan ya, 4 Valen di awal ya. 4 mage di awal maksudnya. Valennya langsung adalah buru ya. Valen obor ya, Valen flicker ya. Obor kedua, gak ada mage menolak obor. Selena. Nice banget. Boh! Blessing buru? Blessing Lancer, boleh di reset gak sih? Boleh ya, mumpung ada Alpha ya. Roll di 6, cari bandit 1, kajah 1. Bandit 1, kajah 1. Blessingnya baru betul. Berarti bisa 6 buruh gak? Kurang 1 ya? Kurang bandit 1 ya? Ah! Slow hand. Ngantuk. Harusnya Selenanya masuk gantikan Odette ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa-apa tidak. Tembus ya. Itu kalau Selena bintang 2 enggak tembus ya, kita bisa menang di sini ya. Maaf guys. Sedikit slow hand enggak ngaruh ya, guys ya. Maaf. Di level 6 kita dapat Selena bintang 2. Kagura enggak keluar satu pun, Popol enggak keluar satu pun. Kita tetap ngeroll di 6, mau cari Benedetta 1 dulu ya, guys ya. Baru habis itu ngeroll di 7 ya. Nah, itu dia. Nah, udah ya, gini dulu ya. Naik level baru kamu masuk. Atau kamu masuk sekarang? Caranya kamu besok baru kamu ya. Kamu flicker, kamu di ujung, kamu di sana. Alright. Mantap, Valennya dipukul terakhir. Teman-teman selain Valen yang mati, tolong ke stun. Tolong gak bisa nambah mana. Thank you. Valennya tolong jurus-jurus. Thank you. Sreset gitu ya. Lagi Valen jurus lagi. Sreset lagi Valen jurus lagi. Johnny-nya tolong mati pakai Valen boleh enggak? Sreset. Aduh enggak mati ya, kena shield ya, rose gold ya. Oke. Okay. Aman aja bosku. Sejak ada blessing apakah bisa 666 kayak dulu? Spesifik sih, tapi harusnya bisa. Secara teori bisa, asal kristal dan magic kristalnya semuanya nyambung. Blessing Astro. Blessing Astro di reset enggak, guys? Apakah Blessing Astro akan kita reset adik-adik? Jawabannya adalah tergantung. Ini next round di creep round ya. Kita coba lihat ya. Di sini nggak ada yang main Astro ya. Wadah. Wah, dapat biji Astro. Rebutan ini ya. Calon-calon reset ini guys. Atau ikhlasin aja ya. Karena Odette bintang 2 bisa bantu gendong ya. Nunggu creep round aja resetnya. Oke, nunggu creep round aja resetnya ya. Masih bisa reset, masih bisa nggak? Gak dapat Purify atau Warrior's Blessing, suram lawan Pink. Lumayan. Tapi nanti di kontenku yang main Pink, kalian bakalan lihat, guys. Kalian bakalan lihat kalau aku membantai-bantai pakai Pink, membantai-bantai Warrior's Blessing ya. Ada caranya ya, adik-adik ya. Tidak sepenuhnya suram lah. Tapi ya, most likely benar lah, Om Vero. Most likely susah. Jadi kondisinya harus spesifik, tapi Pink pun tidak menyerah begitu saja kalau melawan WB gitu ya. Nomor 7. Quartermaster 2, mungkin lumayan. Gak ada biji Astro ya di sini ya. Kita mulai riset aja ya. Tapi Odette bintang 2 ya. Kita 4 mage ya. Flicker gak sih? Cari flicker lagi atau nyari purify di sini?
lebih ke nyari purify ya buat valennya ya. Kagura B2 mantap sekali. Oh gak dapat purify ya, udah flicker lagi. Flicker Kagura kalau gitu. Tukerannya biji quarter masternya di kamu aja ya. Masuk kamu. Odet 1. Oh itu ada odet 1. Reset sekalian income deh kalau gitu. Soalnya punya mage bintang 2 lain buat dimasukin. Jadi reset sekaligus income ya itu ya. Reset multifungsi itu namanya guys. Tinggal nabung naik ya. Itu sudah bintang 2. Kalau ngerol cari Kagura masuk akal gak guys? Kagura 11 gak masuk akal ya. Loyi panggung bintang 2 early game. Hancur kita guys ini guys. Tembus 1 juta gak sih ini? Lebih ke tembus 1 juta gak sih guys? Tembus banyak ya. Lawannya Wibu One Piece, Don Quixote, Doflamingo ya ini ya. Kalian yang gak nonton One Piece dari tadi aku itu ngomong apa sih guys? Ini loh guys mukanya guys, Don Quixote, Doflamingo. Nah ini mukanya ya guys ya, Don Quixote, Doflamingo ya guys ya. Ini kalau kalian tahu, kalau kalian lihat di Instagramnya Denny, nah mukanya mirip gini guys. Bandit bintang 2. Blessing Buro. Oh, reset blessing berhasil guys. Tapi berarti hero burunya jadi cuma dikit ya. Berarti buang kamu ya. Tapi gimana ya, butuh 6 match nya habis ini banget ya. Naik level, Strike Repro naik level 6 match gitu ya. Reset berhasil ya ini hitungannya ya. Lah berarti ini kalau kita ada Haya, buang siapa guys? Nggak bisa masukin Haya ya ini ya. Nggak bisa ya, ini harus reset lagi ya berarti ya. Tapi nggak bisa ya, kalau reset lagi nggak keluar ya. Nggak 66 di level 8 ya. Ini ada Haya nggak bisa masuk loh guys. Kita nggak mungkin buang Kaguranya guys. Terus itu alfanya Buro juga. Benedetta-nya Buro juga. Ini kita main Buro tanpa Haya guys. Berarti scroll di Kagura, Kaguranya nggak bintang 3 tusun kita guys. Tanpa Haya ya. Gimana ya? Tanda tanya besar ya. Kita nggak dapat purify jadi dapat WB aja ya. WB buat ininya ya. Buat Valentinanya ya. Loh, Valentinanya kok hilang? Loh, kok flicker itunya kok hilang? Kalau di Valentina, loh. Ini nyala 2 quarter master tapi flickernya hilang, guys. Apakah ini bug, guys? Blood Wings. Glowing One lagi. Lah, flickernya nongol lagi, kocak. Tadi hilang, sekarang nongol. Hilang apa nongol sih guys, itu yang bener guys. Nah, level merusak duit ya, salah ya. Harusnya aku tunggu bunga keluar baru beli kamu ya. Apa-apa, next turn aja naik yang 66 nyala ya. Alright. Wah, Queen bintang 2 ya. Ini Valenku masih bintang 1 ya. Gimana menang lawan beginian guys. Bentar tapi Queennya BOD ya. Guinevere BOD dia win streak guys. Ilmu mitik 10 juta ya itu ya. Oke menarik ya itu ya. Dipelajari itu guys. Nyari Aurora di 9 aja ya. Kamu bintang 2 di 9 ya. Mumpung nyawa masih paling tinggi ya. Aurora, Valentinanya 16. Wow. Oke. Bang AB ke 4 quarter master. Leomord panggung. Bisa sih ke 4 quarter master kalau misalkan nanti kita dapat Alucard 1 sama slot 1 ya. Leomord panggung ini apa, guys? Kudanya di atas panggung, guys. Eh, jangan ketawa dulu. Kalah loh kita sama Leomord panggung, guys. Eh, gak jadi lucu, guys. Oh, canda kalah. Panik dikit gak ngaruh guys. Yang penting hasil akhir guys. Odet-odet SS, Valen. Oke, ronde yang produktif ya. Tidak nolak ya. Vale 2 nya summoner. Hero harga 4 B3 turu. Oh iya, dia Vale nya itu ya, gak efisien ya mencetnya ya. Harusnya kalau dapat summoner di awal pasti hero harga 4 B3 gitu ya. Udahlah Den, jangan dimarahin ta. Gak semua orang sejago kamu Den. Denny sang juara turnamen nih lo. Glowing One Selena pindah ke STS. Skill area soalnya ya. Boleh sih.
Habis dikatain Leo panggung langsung suren. Poh! Biji quarter. Oke, kita ke 4 quarter sesuai request 664 ya. Alucard 1 ya, WM quarter ya. Oke, siap. Quarter 4 adik-adik. Nol-nol cari Alucard di 9 ya. Berarti quarternya bakal nambah damage. Berarti nanti itu kesana dulu ya. Berarti biji quarternya harus dikasih ke hero yang berdimik. Misalnya kamu. Nanti kamu jual ganti Aurora, Aurora quarter. Aurora quarter obor gitu ya. 666 boleh gak sih? 664 guys, 664 ini pasti. Di 9 nanti dapat situ ya. Siapa namanya? Alucard ya. 664 nya pasti kok guys. 666 nya terserah Muntun ya. Gini loh, combo 666 itu tidak bisa dipaksakan ya. Semuanya itu harus mengikuti alur yang keluar apa guys. Karena butuh emblem guys. Gak ada combo 666 emblem gak pas tuh gak ada guys ya. Gunivar BOD masih full win streak guys. Mengerikan ya. Legit ya Gunivar BOD ya. Apa tanggapan kalian terhadap Gunivar BOD guys? Gunivar BOD full win streak nih guys ya. Masih menyala berapi-api. Jadi kita ini 75 ya. Kita cosplay DC dulu guys. Kita biarkan uangnya sampai 100 baru kita naik level guys ya. Karena abis ini creep round. Ini namanya kita cosplay DC dulu ya. Combo ini tuh kita bisa bermain cosplay DC ya guys ya. Lah kok flickernya hilang? Lah flickernya kok hilang? Lah flicker quarter masternya kok hilang? Lah kocak. Eh? Loh ada lagi. Loh eh? Tadi hilang sekarang ada lagi. Loh ini apa toh? Anto? Apa toh Muntun toh? Tadi hilang sekarang ada, sekarang hilang. Muntun nih cewek guys. Kadang ada kadang hilang guys. Cewek ya memang Muntun nih ya. DC singkatan Denny Cenayang. Boh, Denny Cenayang gak tuh? Sombong amat Denny ya. Cloning. Buku, gak ada damage menolak buku. Udah ya. Uang 100 baru naik ya. Sreset, ya kan. Alucard 1. Alucard 1. Alucard 1. Alucard 1. Gak mau, maunya Alucard. Duh, kamu bintang 2. Yaudah dipakai dulu. Nanti ada Aurora 1. Aurora 1, nah itu Alucard. Baru jual kamu, rugi dong. Lampu Valentina pasti ya. Flickernya di sono. Flickernya di sono. Bukunya di sono ya. Udah gini ya. Gitu gak sih guys? Gak gitu ya. Wah Tamus B3 WM. Ini yang katanya darahnya gak bisa habis itu ya guys ya. Tamus B3 WM ya. Obor, 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 obor. Burst. Burst. Oh iya guys. Aduh Tamus B3 WM unlimited darah ya. Darahnya nggak bisa habis. Gimana ini guys? Apa solusinya guys? Lawan Tamus B3 ya. Darahnya nggak bisa habis guys. Solusinya apa guys? Valen berapa Valen? 13 cari 6. Susah ya. Tapi bisa, bisa. Kita punya cloning guys. Hayabusa gak bisa masuk ya. Main buruk tanpa Haya beneran ini ya. Oke, Valen di sana berarti kamu yang flicker sekarang ya. Jadi gitu, 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 gitu ya. Valen. Gimana guys? Gimana caranya itu guys? Lawan Tamus darahnya gak bisa habis ya. Ternyata nggak bisa habis guys Tamusnya guys. Oke, Valenku udah nggak flicker ya. Soalnya Valennya 3 item magic. Sreset. Makan. Sreset, nice banget Valen. Lagi Valen. Sreset. Udah. Pasif obor. Sreset. Alright. Valen B3 ya mungkin solusinya ya. 11 cari 3 klon 1 ya. Oke Denny. Valen lagi. 2 Valen. 2 Valen. 1 Valen. 1 Valen. Kagura. Bunga keluar beli Kagura. Lawan Bujang.
Oke, kali ini Valenku nggak keincar di awal ya. Tapi Valennya perlu jalan begitu ya, agak nggak efisien ya. Berarti Valennya taruh tengah aja ya. Zret, Tamusnya. Ada as kelaunya pula, makin nggak habis-habis darah dia ya. Zret, nice banget. Bujang juga mati loh itu, Bujang. Nice banget ya. All in Valen 1 kah ini kah? Aurora Winter. Mencegah hal tidak diinginkan. Aduh, slot juga hilang guys. Masa iya ngambil Aurora guys? Kita udah gak punya kaca, berarti gak percuma ngambil Ele. Silent lawan ya? Atau immortal? Atau lampu? Lampu deh. Lampu buat Kagura kah? Kuburnya pindah ke orang lain, jangan juga ya. Lampu buat, buat apa? Buat kamu ya. Itunya yang Valentina kocak. Suka copot-copot sendiri ya. Valen 1. Thank you. Valen 1. Aku mau Kagura B3, Valen B3 greedy gak guys? Udah lah, double kill aja lah guys. Mirror ya. Udah gitu ya. Kalau gini Valennya boleh di tengah gitu. Langsung di awal jurus. Udah gini aja guys. Nah lawan yang Tamus, mirroran kita juga lawan dia. Udah, Tamus B3, unlimited darah, 6 WM, 4 Inferno Fin ya ini ya. Zret. Lagi. Aduh guys, Tamus unlimited darah ya. Waduh. Susah ya guys ya. Mino bintang 3, Vale. Waduh, lawan Mino bintang 3. Hero Legend bintang 3, auto win guys. Aduh guys, mati ya guys ya. Gimana lagi ya guys ya. Duh. Waduh, Mino B3, Joy B3 ya itu ya. Ya udah tembus ya. Vale emang walaupun di nerf jadi 10 round ternyata masih se-OP itu ya. Powernya untung kita tipis-tipis guys, jadi masih bisa berusaha positioning ya. Tapi ya udahlah ya, Mino B3, Joy B3 kalau kita kalah kita ikhlas ya guys ya. Aduh.